Kajian dan pembangunan R&D merupakan asas penting dalam memastikan kualiti sesuatu produk terus dipertingkat dan mampu berdaya saing. Wartawan Firdaus Azil yang sebelum ini menyertai China ASEAN Expo 2023 di Nanning ada laporan menarik berkenaan R&D produk PMKS tempatan. Silakan. Okey, baik. Seperti yang anda dapat lihat, hari terakhir di China ASEAN Expo ini sungguh ramai. Saya nak lalu tadi pun berpusu-pusu masyarakat di sini. Saya kira bukan sahaja di Nanning, kawasan-kawasan lain juga akan hadir ke sini untuk melihat apakah jenis produk yang boleh, yang mungkin ada potensi untuk menembusi pasaran di sini di China. Kerana kita tahu di Nanning saja terdapat lebih kurang 7.5 juta penduduk. Kalau kita bercakap dalam konteks Guangxi itu, kerana Nanning ini adalah ibu negeri untuk Guangxi. Guangxi saja ada 15 juta penduduk. Bayangkan betapa besarnya market ini. Itu belum kalau kita kira bercerita tentang jumlah penduduk populasi China secara keseluruhan. Saya difahamkan ada lebih 1.5 bilion. Jadi apabila kita bercakap tentang F&B, makanan, minuman dan sebagainya, sudah pasti pergerakan makanan ini sudah pasti dia perlu merentasi beberapa ribu batu, beberapa ribu kilometer. Sudah pasti bagaimanakah cara untuk kita mengekalkan kesegaran, kerana teknologi-teknologi seperti ini juga penting dalam memastikan keterjaminan makanan. Jadi saya kira beruntung, saya berjalan-jalan terjumpalah satu booth ni. Yang ini iaitu UiTM Techno Venture Sdn Bhd yang merupakan salah satu anak syarikat daripada UiTM. Saya nak berjumpa dengan Encik Reza Shah Azmin, Datuk Dr. Haji Razwan, yang mana beliau merupakan Head of Corporate Communication dan Marketing untuk UiTM Techno Venture. Pertamanya Encik Reza, terima kasih banyak kerana akhirnya meluangkan sedikit masa untuk Rasawan ini. Baik. Kita nak bercakap, tadi saya bercakap kepada penonton Astrawan ini tentang kalau kita nak masuki sektor F&B, bukan saja di Malaysia. Kalau Malaysia mungkin mudah, kita buat curry puff, kita buat nasi lemak, besok dah kena makan and then habis. Betul. Nak bawa ke hari seterusnya tak boleh. Betul. Tapi produk-produk makanan minuman ini kita nak bawa, kita nak push SME ini ke peringkat ASEAN, ke peringkat Asia, global. Baik. Nak mengekalkan kesegaran itu sudah penting. Saya difahamkan UiTM Techno Ventures membuat kajian tentang bagaimana mengekalkan kesegaran kualiti. Mungkin boleh berceritakan sedikit. Baik, bismillah. Assalamualaikum. Thank you, Eswarawani. Pertama sekali, kami daripada UiTM Techno Ventures Sdn Bhd. And kami bawakan expertise kami, iaitu doktor-doktor yang membuat R&D dan juga produce produk. Dia keluarkan produk dia dan juga dia orang menjual produk-produk. Jadi selain daripada menjual produk, buat R&D, mereka juga membuat konsultansi, konsultansi perundingan. Jadi bila di sini, tujuan kami bukan hanya untuk jual produk ni, tapi kami bawakan kepada Malaysian Pavilion untuk macam mana nak enhance barang-barang mereka bersama dengan UTV ataupun UiTM. Jadi bila enhance produk tu, produk lagi bagus, dan juga untuk penyediaan, membawa ke international, barang-barang international perlulah bagus, perlulah khusus. For example, macam di China ni dia ada requirement dia, macam tahun lepas kami ke Paris pun ada requirement dia. Jadi alhamdulillah UTV telah memberikan sedikit sumbangan kepada lecturer-lecturer ataupun kami panggil dengan UiTM talent untuk bawakan produk-produk mereka. Dan di sini kita ada beberapa produk lah, Bafidaus. For example, this is Dr. Azri perfume yang mana dia boleh last selama 72 jam. Okay. Dia ada 7 types of bau. Okay, di sini. Oh, ini macam candle. Yes, ini scented candle. Cuma lighter kena rampas pula, kau dah boleh. So, okay, yang ini adalah Dr. Azri punya penemuan lah, ciptaan. Dan ini adalah Lindefera yogurt, di mana kosmetik yang dibuat daripada mangga, harum manis dan juga laktut. Jadi yang ini kosmetik, dia juga, Dr. Atifah juga membawa makanan-makanan seperti sambal ikan bilis, sambal hijau yang berasaskan mango, harum manis. Dan yang akhir sekali adalah Dr. Aida. Dr. Aida membawa kopi tenaga. Kopi tenaga ni dia rendah kafein, tinggi protein dan juga tinggi vitamin. Dia
manis tetapi tidak menggunakan gula. Okey. Dia menggunakan nano sweetness. Okey. Sweetener. And also granola lah. Jadi maksudnya ini adalah kerjasama kolaborasi strategik UTV ni menggunakan teknologi bagaimana nak mengekalkan. Jadi marketnya luas, potensinya meluas. Betul. Bagaimana UiTM UTV membuat kajian dan bagaimana nak melaksanakan ataupun nak SME tu sedar ada cara-cara dia untuk menggunakan teknologi ini. Daripada my past experience lah kan, sebenarnya nak buat bisnes ni bukan senang, tetapi sebenarnya ada jalan mudah. Ya, bagaimana dengan mencari ilmuan-ilmuan lah, which is academician. Jadi dengan mandat UTV yang ada untuk mempromosikan UiTM talent dan juga UiTM product, kami di sini sebagai orang tengah untuk membawakan expertise kepada industri, academician kepada industri. Jadi ini salah satu apa yang kami lakukanlah untuk expertise UiTM. Okey, saya nak Cik Reza mungkin boleh tunjuk explain ya, promoting UiTM talent, UiTM product. Yes. So boleh ke cerita, nampak macam cantik okay, sebenarnya? Jom. Okay. Alright, so macam saya cakap tadilah, kita promoting UiTM talent. Talent ni adalah lecturer lah, consultant ya, dan juga UiTM product. Kerana di UiTM, mereka consultant digalakkan untuk membuat startup company dan juga menghasilkan produk masing-masing. Jadi kami mengambil inisiatif ini untuk bawakan ke international market untuk memperkenalkan. Dan alhamdulillah selama 4 hari ini kami mendapat respon yang ajaib. Dan kami rasakan untuk tahun depan kami akan menukar strategi yang lain kerana lebih kepada sampel saja yang kami bawa tahun ini. Tetapi orang di sini, orang di Nanding ni minta lebih ya, dan alhamdulillah kita dapat jumpa beberapa distributor juga. Right. So saya nak memperkenalkan Dr. Azri. Dr. Azri, expertise dia selama 20 tahun chemistry, ni expertise dia. Ya, yeah. And juga services yang dia boleh offer. Bridging academia industry, quality control and so on lah. Alright. Seterusnya Dr. Atifa. Dr. Atifa pun sama juga, senior lecturer dekat Perlis. Jadi dia sendiri ada produk, dia ada company dan dia menghasilkan produk-produk makanan dan juga kosmetik. Tahun lepas kami bawa dia ke Paris untuk kosmetik. Dari segi Dr. Atifa adalah lecturer di Business and Management. So dia boleh adakan training untuk leadership. So mana-mana yang perlukan training boleh tanya Dr. Atifa. Dan the last one is Dr. Aida. Dr. Aida seperti dia food services and technology expert. So yang ini kalau kata ada masalah untuk produk tu ya. For example dekat sini kami ada jumpa satu makanan dia tak tahan lama. Jadi kami datang and consult dan kami selepas ini akan balik dan kami akan teruskan dengan consultation lah untuk macam mana nak tahankan lama makanan tersebut. So banyak-banyak juga yang Dr. Aida lakukan sehinggakan food product development, halal certification. Halal certification ni bukan hanya makanan tu halal tetapi logistik dan juga retail, which is halal dan juga toibah. Senang ceritalah. Macam tu apa-apa. Jadi bagaimana penerimaan, sebab saya jumpa macam yang ada nak bawa keropok, ada nak bawa ada yang kata memang diorang dah identify UiTM adalah kat sini, UTV dah adalah kat sini. Jadi mereka ada minat sebab dia tahu nak mengekalkan kesegaran tu kadang bukan mudah. Bukan mudah. Jadi bagaimana UiTM venture, UTV approach potential market SME ini? Betul. Tujuan kami di sini macam saya sebut tadilah, lebih kepada Malaysian Pavilion. Sebab kalau kita di Malaysia sendiri, kita nak approach satu-satu bukan mudah, bukan mudah. Jadi bila kita gather dekat Malaysian Pavilion ni, inilah peluangnya. Dan kami balik nanti kami akan buat follow up dan juga kami akan bantu mereka lah, insyaAllah. Okey. Untuk bagaimana mungkin, sebab
katalah kita nak datang ke Malaysia, datang ke China sebagai expo ini, kita tahu dia punya kriteria dia sangat ketat. Betul. Malah kalau saya tengok ada dah ada produk sarang burung sebagainya. Tapi saya ingat dahulu saya pernah datang ke sini, saya ikut menteri masa tu kita nak jual durian musangking. Tapi yang segar, so dia charter satu kapal terbang untuk bawa durian segar. Dan juga dia nak pujuk kerajaan China terima balik sarang burung kerana ketika itu ada kena ban sebab saya difahamkan China punya kriteria restriction dia sangat tinggi. Bagaimana UTV ada tak buat market study? Baik, saya rasa tugasan ini lebih kepada Matrik. Ya, kami berterima kasih sangat kepada Matrik, Matrik Malaysia yang banyak membantu dan menyediakan platform ini. Ya, tapi selain daripada itu kami juga support Matrik untuk dari segi consultation lah, perundingan untuk macam mana kita nak bawakan produk Malaysia ni ke depan. Mungkin maksud ini juga sebahagian saya juga suka nak menyebut bagaimana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyebut antara tunjang ekonomi madani ialah PKS. Tetapi PKS ni tak boleh nak sekadar jadi jaguh tempatan saja. Kita nak kena push. 38% KDNK datangnya daripada PKS, termasuk kita nak juga push mikro ni pun nak kena lonjak. Tetapi mungkin Reza boleh, sebab ada kalangan PKS ni dia complacent. Dia dah naik sikit, okeylah cukuplah semua kan. Sedangkan kita nak push PKS ni mungkin untuk PKS-PKS di luar sana yang ada cita-cita nak pergi global. Baik. Dari segi apa yang kami boleh lakukan di UTV, kita sebenarnya boleh menyediakan training-training yang untuk penyediaan, ya, penyediaan daripada barang-barang yang sederhana kepada lonjakan antarabangsa. Jadi kami akan buat maksudnya untuk tahun depan kami akan sediakan training-training yang khusus untuk pembawakan produk-produk ke international, insyaAllah. Baik, ini adalah Encik Reza Shah Azmi, Datuk Dr. Haji Razwan. Nama popularnya adalah Sky. Jadi boleh cari Sky daripada UiTM Techno Ventures. Terima kasih banyak kerana berkongsikan sedikit insight kepakaran dan juga mungkin boleh jadikan pedoman untuk PKS-PKS di Malaysia yang mungkin ada cita-cita nak membawa produk mereka. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih, Bapak Daos. Jadi buat masa ini, untuk hari ini, itu saja yang saya boleh kongsikan daripada Nanning China tentang China ASEAN Expo kali ke-20 untuk tahun 2023 yang dianjurkan, yang menghimpunkan PKS-PKS bukan saja daripada Malaysia, daripada ASEAN dan sebagainya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bapak Daos.